Allah jadikan kelebihan Ramadan berbanding bulan-bulan yang lain. Ya. Ramadan disebut dalam hadis. Ya. Di awal-awal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qarja'akum Ramadan syahrun mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairum min alf syahr. Man hurrima khairaha faqad hurim." Ya. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya telah datang pada kamu, kata Rasulullah, bulan yang diberkati oleh Allah SWT. Anda rasa hadis ini biasa kita dengar. Yang kita nak sebut hari ini, memang bulan tu bulan berkat. Soalnya kita dapat tak keberkatan tu? Memang bulan pengampunan. Soalnya apakah kita dapat pengampunan tersebut? Memang bulan ini bulan rahmat. Soalnya kita dapat tak rahmat itu? Sebab tidak semesti orang yang hidup dalam bulan Ramadan mendapat keberkatan Ramadan. Ya. Yeah. Tidak mesti orang yang hidup dalam bulan pengampunan Allah mendapat pengampunan Allah. Sebab tu kata Nabi pada hujung hadis itu, ya, man hurima khairaha faqad hurim. Sesiapa yang diharamkan kebaikan bulan Ramadan, maka dia tidak akan mendapat kebaikan pada bulan-bulan yang lain. Kalau Ramadan pun tak dapat kebaikan, apatah lagi bulan lain. Ya. Sebab tu kalau tengok, ya, bukan nak nilai orang tapi nak nilai kita. Ya, kalau kita lihat bahawa ada orang yang hampir tak ada beza Ramadan dengan bukan Ramadan. Pakaiannya, perkataannya, tutur katanya, habis masa dengan Facebooknya, habis masa dengan internetnya. Ya, tak ada beza. Tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat semua, Ramadan ini Allah haram benda yang halal. Benda halal diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan benda haram. Ya, makanan ni halal. Ya, makanan. Ya, yang ada ni halal. Bukan makanan yang najis, bukan makanan yang diharamkan. Ya. Ada kadang-kadang isteri siap masak untuk sahur. Ya. Suami pesan, jangan kejut aku melainkan pukul 5 suku. Kejut awal menahas. Ya. Isteri takut. Suami maklumlah, bulan puasa ni lebih rimau pada rimau. Ya. Misai sangkut atas telinga. Isteri siap masak pukul 5. Tengok jam 15 minit lagi. Tunggu. Isteri pun lena. Bangun-bangun pukul 8:30. Bangun-bangun pergi tengok, buka saji berasap lagi. Halal tak makanan? Halal. Tapi Allah haramkan kerana Ramadan. Demikian juga isteri. Isteri kita halal. Kita kahwin sah. Tapi kerana bulan Ramadan, siang hari Allah haramkan. Demikian juga kalau kita kias yang lain. Television, cerita baik. Bukan cerita maksiat. Tengok bola, cerita baik. Tapi tak boleh bulan Ramadan. Jangan habis masa kepada benda yang walaupun halal, tapi kita kena disiplin diri bulan Ramadan. Habis masa dengan internet, buka handphone. Berapa jam? Kita layari, baca benda-benda yang kita... Mungkin benda itu tidak haram. Tetapi, kalau kita boleh buat lebih baik daripada itu, maka itu sebaik-baiknya. Yeah. Jadi oleh kerana itu, saya nak sebut bahawa Ramadan ini ialah bulan yang kita tahan diri. Ya, bulan yang kita tahan diri, tahan telinga, tahan mata. Pertama, tahan ujian besar Ramadan ini ialah keikhlasan. Ramadan ini Allah uji keikhlasan kita. Sebab Allah Ta'ala, dia mencabut tanda-tanda puasa. Ya, puasa tak ada tanda. Ya, ibadah lain semua nampak tanda dia. Kalau kita tengok orang tu tengah semayang, kita ya, mana Pak Mat tengah semayang. Ya. Tapi apa tanda orang tu puasa? Tak ada tanda. Saya tengok depan ni rasa puasa lah semua. Tapi saya terus terang, saya beritahu, saya tak nampak tanda. Sebab tak ada beza orang yang puasa dengan orang tak puasa. Puasa ni betul-betul Allah Ta'ala serah pada kita. As-sawmu li wa ana jazibi. Puasa kamu untukku. Tuan-tuan sekalian, cuba hayati hadis kursi ni. Bila Allah sebut, puasa kamu untukku. Ya, puasa kamu untuk aku. Kenapa Allah Ta'ala sebut semayang untukku? Kenapa Allah tak sebut zakat untukku, padahal semua sembahyang inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Ya. Sungguhnya ibadahku, sembahyangku, hidupku, matiku bagimu ya Allah. Ya, makna hidup kita orang Islam ni ialah hidup kerana Allah Subhanahu wa taala. Tapi bab puasa Allah sebut khusus, kamu puasa untukku. Tuan-tuan, sahabat-sahabat semua. Kalau kita pergi ke kedai membeli hadiah, yang hadiah itu kita nak bagi pada seorang raja. Contoh, ya, nak bagi hadiah pada raja, maka pertama, barang tu mesti nilainya nilai yang baik, dibungkus dengan baik,
diikat dengan baik, ditulis dengan baik, dibawa dengan baik, disampaikan dengan penuh adab yang baik. Pasal apa? Sebab hadiah kepada raja. Baik, kalau hadiah tadi kita bagi pada ibu, begitu juga. Tapi kalau kawan, lain sikit. Ya, maknanya kalau kita faham puasa untuk Allah, maknanya bukan puasa biasa. Ya, Allah tidak berhajat pada seorang yang tidak makan dan tidak minum. Sebab kalau puasa hanya tak makan tak minum, mudah. Ya, apa yang payah tak makan, yang payah makan. Yang payahnya kena makan, itu kena sedia, kena masak, kena apa, kena pergi kedai beli. Tak makan apa yang payah. Tapi puasa ni bukan sekadar tidak makan tak minum. Okay. Sebab tu kata Nabi, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bih fa laysa lahu hajatun 'ala yataraka ta'amahu aw syarabahu kama qala." Ya. Allah Taala tidak berhajat kepada seorang yang tidak makan dan tidak minum, ya, tetapi mulutnya bercakap benda bohong, benda dusta. Allah tak berhajat puasa orang macam ni. Ya. Kita boleh bayang, kalau orang tu tak sembahyang, ya, dia puasa. Allah tak berhajat pada orang macam ni. Walaupun dia wajib puasa, puasa tu tak wajib. Tapi puasa nak sembah dalam keadaan kita, tuan-tuan bayang ginilah, kita nak bagi hadiah kepada seorang yang kita sayang. Ya. Kepada orang besar, kata kepada ibu kita. Kita pergi dengan baju kotor, dengan tangan yang kotor, kita pegang hadiah dengan tangan yang kotor, kita bagi hadiah. Ya. Kadang-kadang orang bukan saja tengok hadiah, tengok siapa yang beri hadiah tersebut. Nilai hadiah tu kadang-kadang tidaklah besar mana. Katalah satu pen, harganya mungkin dalam RM2, RM2. Ya, nilai dia. Tetapi nilai pen itu dia akan berubah kepada siapa yang beri pen tersebut. Ya, kita tahu tak siapa yang bagi pen ni? Ni pen ni bukan orang biasa bagi ni. Ni tapi saya tak nak beritahu lah. Ni nampak macam ni. Tapi tak tahu tak siapa yang bagi ni. Ini bukan orang biasa. Bila sebut macam tu, harga pen melambung tu, naik harga. Jadi olehkan itu sama puasa. Sekarang ni berjuta orang Islam berpuasa dunia. Sebab tu Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala, dia melihat jauh di sebalik ibadah puasa tu. Orang awam hanya menjaga puasa jangan batal. Itu orang awam. Tetapi orang yang disebut sebagai khawas ialah melihat tentang pahala puasa. Sebab yang kita kendaki pada ibadah puasa ni ialah pahalanya. Macam kita semayang, yang kita nak pada semayang tu ialah bukan perbuatan semayang tu, tapi pahala semayang tersebut. Jadi oleh kerana itu, bila kita lihat pahala ibadah tersebut, pahala puasa tersebut, maka istimewanya ana sebut saya rengkah tiga perkara. Yang pertama, ada orang yang awal-awal hari hidup dia, pagi-pagi dia buat benda yang orang lain tak mampu nak buat. Saya ingat satu hari Nabi SAW lepas main subuh. Selepas main subuh, Nabi SAW tanya para sahabat, siapakah di kalangan kamu yang pagi ini telah ziarah orang sakit? Jadi kata Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, mana ada ya Rasulullah, kami baru daripada rumah datang ke masjid, mana sempat pergi ziarah orang sakit subuh-subuh?" Kata Sayyidina Abu Bakar, "Saya Rasulullah." Nabi tanya lagi, "Siapakah di kalangan kamu yang pagi ni telah bersedekah? Telah beri sedekah?" Kata Sayyidina Umar, "Tak ada ya Rasulullah. Ya, tak jumpa siapa-siapa nak sedekah pagi ni." Kata Sayyidina Abu Bakar, "Saya Rasulullah." Nabi tanya lagi, "Siapakah di kalangan kamu yang pagi ni telah beri makan kepada orang miskin?" Kata sahabat, "Tak ada ya Rasulullah. Ya, kami daripada rumah datang ke masjid, tak sempat nak beri makan orang miskin. Bukan saya nak makan, kita pagi-pagi bukan nak beri makan, kita pun tak makan lagi." Kata Sayyidina Abu Bakar, "Saya Rasulullah." Sahabat terkejut. Awal-awal pagi Sayyidina Abu Bakar dah buat tiga perkara yang orang lain tak buat lagi. Pagi tu Sayyidina Abu Bakar dah ziarah orang sakit. Pagi tu Sayyidina Abu Bakar dah sedekah. Dan pagi tu Sayyidina Abu Bakar dah beri makan kepada orang miskin. Nabi tanya Sayyidina Abu Bakar, "Sedih, wahai Bakar, bagaimana kau buat?" Dia kata, "Pagi tadi Rasulullah, selepas sembahyang tahajud,
nak datang sembahyang, aku singgah rumah seorang yang miskin, ya, maka aku sedekah pada dia. Kemudian aku jumpa seorang sakit, aku ziarah dia, dan aku dengar ada orang lapar, aku beri makan pada dia. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, bila mendengar kata-kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Umar, kalau beginilah iman Abu Bakar, patutlah Abu Bakar lapan-lapan pintu syurga berebut nak terima dia. Jadi yang ini, poin pertama ialah buat yang terbaik yang kita mungkin rasa orang lain tak mampu buat. Kalau kita boleh buat hari itu, insyaAllah. Tetap sekalian sahabat-sahabat semua, Ramadan ini semua akan beribadah pada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh kerana ibadah puasa ni ialah ibadah yang kita bagi pada Allah Ta'ala, dan Allah yang menentukan pahala kita, tidak macam ibadah lain. As-sawmu li wa ana ajzi bih, puasa kamu untukku, aku yang beri pahala pada kamu. Maka kita boleh bayang, kalau Allah bagi pahala, tuan-tuan, bila kita buka Quran, saya sebut dalam beberapa siri tazkirah, saya kata Allah Ta'ala bila dia sayang pada seorang hamba, dia panggil hamba tu macam ibu kita. Bila dia sayang, dia panggil dengan nama yang penuh kasih sayang. Luqman panggil, ya bunayya, wahai anakku, wahai anak kesayanganku. Allah Ta'ala boleh panggil wahai manusia, ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum, boleh. Tapi Allah Ta'ala bila nak fardukan puasa, dipanggil khusus, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Tuan-tuan, bila kita buka Quran, kita bertemu dengan ayat wahai orang beriman, ini Allah panggil kita ni. Atas muka bumi ni ada orang fasik, ada orang zalim, ada orang kafir, ada orang syirik. Tapi Allah Ta'ala yang paling Allah kasih orang beriman. Orang beriman yang Allah panggil. Orang beriman, bila Allah panggil kita, kita seronok, masya Allah. Allah panggil kita. Apa dia Allah? Kutiba alaikum as-siyam, aku anugerahkan pada kamu puasa. Orang mukmin ni bila dengar puasa tu, dia tak kata, Allah, esok kena puasa pula, besok tambah betul habis puasa ni. Dia rasa seronok pasal apa? Sebab yang suruh ni Allah. Saya nak buat kiasan, begitulah ibadah puasa kita kalau kita nak sembah pada Allah Ta'ala. Mesti lain. Kalau semayang zuhur kita biasa, semayang zuhur begitu je, semayang, jangan pula zuhur 5 rakaat bulan Ramadan. Pasal pun ni Ramadan itu imam, kita kena banyak sikit rakaatnya. Tak boleh begitu. Tapi ibadahnya, sunatnya, bacaannya, bacaan biar lama sikit. Kadang-kadang kita semayang terawih memang nak cepat habis, tapi yang penting bukan cepat habis, yang penting Allah terima ibadah tersebut. Jadi kalau kita boleh isikan ruang-ruang tersebut dengan bezakan Ramadan dengan bulan yang lain. Pasal apa? Allah ni, puasa aku hari ni ni untuk Allah Ta'ala. Maka jaga mata, jaga telinga, jaga. Sebab tu saya kata yang kedua tadi, bahawa kita sembah pada Allah Ta'ala, maka kita bagi yang terbaik yang kita mampu buat.